Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Siapa ya ini yang datang ya? Siapa ya? Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang selalu menarik kabar dan informasi terbaru mereka. Apalagi semalam mereka dinner romantis, dinner bersama Bos ANTV yang begitu hangat. Terlihat kegembiraan di wajah dari Lesti dan Bilar. Namun yang paling menarik di sini adalah suasana saat mereka melakukan dinner tersebut, yang mana Lesti dan Bilar sudah tak sungkan lagi suap-suapan di depan Bos ANTV tersebut. Tentu saja Bos ANTV yang bernama Pak Otis itu menjadi baper juga dibuatnya, teringat masa lalunya, masa dia masih muda, termasuk istri dari Pak Otis yang sampai menganga melihat kemesraan yang ada di depan mata beliaunya. Tentu saja hal tersebut menunjukkan bahwa Lesti dan Bilar memang adalah pemeran artis dan penyanyi yang tentunya menjadi perhatian publik, termasuk Pak Otis menyempatkan waktu untuk tentunya membicarakan mengenai pernikahan Lesti dan Bilar yang akan segera digelar, ditayangkan baik di ANTV dan Indosiar. Tentu hal tersebut semakin menambah suasana semalam hingga hari ini yang begitu membuat kita bahagia. Lihat betapa bapernya Pak Otis beserta keluarganya. Apalagi Pak Ferry yang hanya menemani Lesti dan Bilar. Tentu hal tersebut membuat semua halayak yang menyaksikan kebersamaan Lesti menuju halal tentunya menjadi bahagia. Tak hanya mereka, Pak Otis yang berada di suasana bahagia tersebut melihat kebersamaan, kemesraan secara langsung Lesti dan Bilar. Tetapi kita pun yang menyaksikan mereka, kebersamaan mereka, meeting and dinner tersebut menjadi juga tambah bahagia. Tentunya Rizky Billar pun mengucapkan silaturahmi yang menyenangkan. Terima kasih Pak untuk jamuannya. Ya, ungkapan Rizky Billar untuk mengapresiasi jamuan malam Pak Otis yang begitu hangat. Dan tentunya tak lupa membuat mereka selalu berbahagia. Karena memang sedari awal, sedari Lesti dan Bilar hadir di depan rumah beliau, di depan kediaman Pak Otis, hal tersebut sudah menyita perhatian kita sekalian. Apalagi kita tahu sedari turun, mulai mereka turun dari mobil, kemesraan itu semakin nampak hangat, terlihat, terekspos nyata bagi kita sekalian. Karena Rizky Billar begitu mesra memperlakukan Lesti kejora. Ya, apalagi Lesti pun membalasnya saat diberikan hidangan
oleh Pak Otis, ya, hidangan oleh keluarganya, sehingga membuat semua menjadi baper akan kemesraan calon manten kita ini, guys. Ya, hal tersebut menjadikan suasana dan imun tubuh kita makin meningkat. Melihat kebersamaan kemesraan mereka yang tiada henti menuju halal, ingin cepat rasanya PPKM ini usai, sehingga nantinya kemesraan, kebersamaan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal tentunya kita harapkan. Tak lupa support terindah dari kita sekalian yang selalu mendoakan, mendukung couple cute kita ini, semoga dimudahkan menuju halalnya, ya, dengan wabah di negeri kita ini bisa segera teratasi. Tak lepas hal itu juga adalah dukungan dari kita sekalian yang selalu mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang so pasti itu harapannya adalah nantinya, ya, negeri kita ini bisa aman sentosa, gemah ripah, loh, jinawi lagi, sehingga tentunya kemakmuran bagi rakyat Indonesia bisa segera terwujudkan, dan termasuk kebahagiaan bagi pasangan yang akan segera melepas lajangnya, yakni Lesti dan Bilar. Kita harapkan bisa segera terimplementasi. Tentunya hal itu tak lepas dari dukungan kita sekalian yang so pasti harus selalu patuh pada protokol kesehatan, sehingga nantinya yang namanya pandemi di negeri kita ini bisa segera teratasi. Tak lepas dari itu semua, kemesraan serta kehangatan jamuan semalam, bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal tersebut? Jadi jangan lupa kalian kasih komentar yang tentu dan so pasti akan menghangatkan suasana di hari ini tentunya. Itu saja kabar terbaru terupdate di hari ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yuk, selamat beraktivitas. Bye-bye.